meja kotor banget sini berdebu. Kayak lagu nih, Suci Dalam Debu. Engkau bagai air yang jernih, di dalam bekas yang berdebu, akhirnya kotor dan itu. Hah, capek deh. Ada bunyi telepon. Kan udah diangkat, masa bunyi? Udah diangkat. Telat. Biar seksi kayak sekretaris-sekretaris yang di TV. Halo? Iya? Kenapa? Hah? Ada yang kepala nyangkut di pagar? Maaf, bukan. Saya bukan damkar. Maaf, salah sambung. Ada-ada aja pagi-pagi. Aduh. Ini juga nih buku juga kotor banget yang mulia. Ampun. Hei, bukunya bisa mundur. Ngapain ini? Bukunya. Mau ngapain? Ambil buku bersih-bersih. Ambil satu, Pras. Aduh, sini aku aja. Aku aja deh. Aduh. Pergi. Rigen, pergi kamu. Lepaskan. Tolong. Aduh. Tolong. Sebentar, sini lihat deh. Ada apaan tuh? Tadi udah dipotong begitu. Kamu jangan, aduh. Kamu jangan ngagetin aku dong. Siapa yang ngagetin kamu, Di? Kamu GR amat, gak ada yang ngagetin kamu. Tapi kayaknya lu juga seneng, Gen. Ya. Lu jangan sembarangan. Kelihatan, Gen. Lu jangan sembarangan ngomong ya. Gue kalau jadian sama dia, jatuhnya kayak daki numpuk. Lu tau? Nih, gini, dikumpulin. Gini, kumpulin. Nah, itu kita berdua. Jadinya Linda, lintingan daki. Kumpulin nih, kumpulin. Lu jangan sembarangan. Gak mau, gue ngapain gua sama dia. Yang mulia. Kenapa pada berantem kalian ya? Ini ada penonton soalnya. Ya penonton biarin aja ya. Anggap aja gak ada orang. Ya maaf ya. Maafin saya. Ya oke siap. Saya kurang informasi. Ya lain kali jangan gitu ya. Ya oke. Kamu jangan genit-genit sama saya ya. Dia genit. Pak. Genit Pak, Rigen Pak. Sama Boyan Pak. Kayak daki numpuk kalian. Sudah. Kenapa sih pada berantem ini kenapa sih? Tahu deh Pak. Aduh Pak, mau aku ceritain malu Pak. Boyan, Boyan pakai sampai begitu, coba diginin deh. Kayak wasit Liga Itali. Tendangan sudut. Benderanya. Diam doang. Lu diam doang. Iya. Ketangkep. Bukan gol kan ketangkep. Lu nggak nyimak lu. Iya, kamu nggak tahu bola. Aku yang mulai gede banget. Rigen genit Pak. Saya punya bukti. Kamu punya bukti apa kalau Rigen genit? Gak mungkin Pak, saya genit-genit sama dia Pak. Bapak tahulah selera saya Pak. Pras, lu mau menghadirkan bukti apa? Kok orang gak ada bukti apa-apa kok? Cekunge. Wow. Bajunya beda. Ini baru di foto tadi. Baru tadi. Ini otentik sekali nih. Ini bajunya beda, Pak. Sama nggak? Sama. Sumpah, gue sumpahin. Jangan. Boyen, bajunya sama nggak? Barusan di foto ini. Pak, mau ngeles apa lagi? Beda, Pak. Beneran. Boyen, ada berkas apa hari ini, Boyen? Oh iya, Yang Mulia. Saya cek ya. Hari ini banyak banget nih berkas-berkas yang pengen dilakukan sidangan. Kasus istri memukuli kasur karena sudah ditiduri oleh suaminya. Iya, itu ada, Pak. Apa sih? Iya. Nah, kasur kan memang ditiduri, Pak. Ini nyata. Ya Allah. Ini nyata. Ini ya udah gak usah jadi masalah. Bener dah. Ya buat dia bermasalah. Kemarin lagi nih berkasnya banyak banget hari ini. Yang kedua ya. Coba iya. Yang itu mah gak usah diurus lah. Saya juga gak mau bela kasus gak jelas. Kasus istri tega menyiramkan air panas ke gelas kopi suaminya. Itu kan gak kasus, Pak. Apa? Emang begitu. Ya namanya juga titipan kreatif, guys. Baca aja lah. Ya, tapi kan itu mah wajar, Pak. Kalau itu emang seharusnya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Saya nggak mau bela kasus yang itu. Udah saya pilih-pilihin. Nah ini, kasus seorang remaja yang suka memakan kuda tetangganya. Saat pertandingan catur. Coba ya, kita ketawa bareng lo ya. Ya, coba ya. Bapak bacanya mungkin kurang gini kali ya. Coba. Wah ini kasus berat ini, Pak. Coba Gen, apa itu Gen? Kasus seorang remaja yang suka memakan kuda tetangganya. Hah? Saat pertandingan catur. Gen, jangkrik parah banget. Padahal sama ya. Beda, agak beda. Sumpah, tadi sama. Coba gue ya. Coba. Sumpah, Gen, sumpah. Kasus seorang remaja yang suka memakan kuda tetangganya. Saat pertandingan catur. Iya. Kocak banget. Gokil. Lebay banget. Ya Allah. PRAZ. PRAZ. Kocak banget, PRAZ. Coba. Disumpah ini. Coba lagi. Sekali lagi nih ya. Nih. Bahkan gue belum baca, udah bunyi.